Jeep Gladiator. Ngomong-ngomong soal modifikasi mobil Jeep Gladiator ya, banyak banget nih konsep yang bisa kalian install untuk Jeep Gladiator. Aku bilang kayak beda ya halnya dengan Jeep JK dan juga Jeep JL. Sementara untuk Jeep JT sendiri, dia tuh kayak mempunyai satu konsep tersendiri yang dimana kayak misalkan full rebel, full evo, full apa lagi nih yang bisa diinstal, full teraflex ya teraflex gitu kan. Jadi banyak banget sebenarnya tuh konsep yang bisa dicontoh. Ya walaupun sebenarnya kalian bisa tempel-tempel apa aja sih sesuai selera. Cuman kayaknya untuk spesialisasi modifikasi Jeep JT sendiri itu kayaknya kalian harus lihat referensinya dari Amerika pastinya. Paling gampang kalian bisa lihat di SEMA, pameran SEMA itu dari tahun berapa ya, 2020 berarti ya. Kalian bisa contoh nih modifikasi mobil Jeep JT. Nah guys, aku juga mau ngelanjutin kalau kan kalian lihat nih warnanya hijau, udah tinggi, bannya aja udah pakai 40, gokil. Mungkin kalau 40 di JK kelihatan kayak gede banget, tapi sebenarnya kalau kalian lihat di JT, kayak nggak ada apa-apanya, kayak biasa aja gitu ya. Dan ya si Om ini dia mau lift kit yang pertama itu karena dia pengen pakai ban ukuran lebih besar dari 40 ke 42. Gokil, segini saya kali ya, tinggi banget pokoknya bannya. Dan itu dia alasannya sekarang kita lift kit pakai Evo 4.5 inch. Untuk lift kitnya ini sendiri kurang lebih sama kayak lift kit yang dipakai sama si Jogger. Jogger juga pakai lift kit 4.5, tapi bannya dia 39 gitu. Jadi untuk travel gapnya emang agak jauh dan wheelbase-nya juga kelihatan kan. Nanti ini akan sama dengan si Jogger juga. Dan ya, aku tanya ngobrol-ngobrol sama omnya, dia bilang, aku udah kenyang offroad, aku hanya pengen adventure, overland. Nah, itu bisa banget tuh guys, buat dicontoh. Dan yaudah, sambil tunggu teman-teman teknisi, ini ada Jainur sama Yeyen, lagi proses pengerjaan, kita lihat sama-sama yuk. Oke guys, jadi itu dia untuk mobilnya. Ini Jeep Gladiator warna hijau. Yang dimana omnya ini sebenarnya sedikit nyentrik ya, anti mainstream nih. Dia suka warna-warna yang ngejreng. Tapi selain itu juga, ini kalian bisa lihat dia sudah pakai ban ukuran 40. Mungkin kalau di Jeep JK ban 40 tuh terlihat sangat besar. Sementara untuk di Jeep Gladiator sendiri, karena dia yang panjang dan juga pastinya agak sedikit lebar, itu bikin ban 40 ini kayak nggak ada apa-apanya, kayak ban 35 di mobil Jeep JK, ya nggak sih? Dan sekarang nih omnya pengen upgrade, dia bilang gue udah beli ban ukuran 42 bro, jadi gue pengen tinggiin lagi karena kalau pakai ini kayaknya kurang gagah, dia bilang kayak gitu. Nah jadi bicara soal gagah-gagahan, 4.5 inch lift kit dari Evo Manufacturing ini sudah bisa jadi solusi buat kalian yang pengen gagah di Jeep Gladiator. Contohnya kalian bisa lihat Jogger yang warna orange ya, yang pertama kali modifikasi Jeep Gladiator full Evo. Itu si Jogger tuh. Jadi si Om nih pengen pakai lift kit 4.5 inch dari Evo Manufacturing. Sahabat Pionir, jadi kita lanjut nih. Kalau tadi kan kalian udah lihat proses pengerjaan dari Jeep Gladiator. Sekarang itu kurang lebih hampir jam 6 sore ya. Dan teman-teman masih ngerjain di bagian belakang. Jadi untuk prosesnya sendiri, kita ngerjain bagian depan dulu, lalu lanjut ke bagian belakang. Dan tadi aku denger sendiri nih, kayaknya omnya mau nambah lampu guys. LP4, karena ngomong-ngomong soal lampu juga,
sekarang kan lagi musim hujan, ya nggak sih? Hujan mulu, dan intensitasnya juga nggak main-main. Deras, dan butuh lampu yang ember, jadi biar bisa tembus cahaya pada saat hujan. Dan di depan aku sendiri, ini ada ban 40 guys, dari Maxxis. Coba kalian bayangin deh, ini tuh ban seukuran motor Mio kali ya. Tinggi banget guys bannya, ini 40, apalagi nanti si Om mau pakai ban 42. Berarti kurang lebih 2 inch ya, seginian kali ya, 5 sentian lagi, gokil, tambah tinggi banget. Dan yaudah, apalagi nih, belakang aku juga ada lift kit. Kebetulan Omnya ini pilih lift kit Evo 4,5 inch. Sementara untuk lift kit yang ready stock di Pioneer Jeep itu ada 3 sebenarnya. Ada yang lift kit 2,5 inch dari Evo, ada juga yang dari TerraFlex. Itu ini nih sebelah aku nih. Ini 3,5 inch dan sampai 4 kayaknya. Untuk 4 inch juga. Dan ada lagi 4,5 inch yang Evo, terus satu lagi aku lupa, dari Rubicon Express 4,5 inch. Sama-sama tinggi Amerika juga pastinya. Dan Rubicon Express ini lengkap ya. Kalian bisa nanti aku kasih gambarnya biar kalian lihat nih. 4,5 inch dari Rubicon Express itu benar-benar lengkap banget karena dia sampai dapat drive shaft. Jadi kalian gak usah pusing tuh buat beli drive shaft yang baru. Karena ya ini aja kan udah di-adjust pakai yang namanya arm. Itu dia udah pakai short arm sih, tapi udah adjustable. Enggak apa-apa. Karena sudut caster angle-nya berubah, terus pinion angle-nya juga berubah. Titik sudut di mana gardan itu juga akan berubah, trackbar semua posisinya berubah. Dan tenang aja, semua itu bisa diatasi dengan yang namanya bracket. Oke, sahabat pionir, akhirnya selesai juga. Sekarang tuh udah sekitar hampir jam 8-an. Jadi ini udah selesai. Oh ya, aku mau ngomong juga nih. Tinggi banget, guys. Bener ya? Kalau mobil tinggi, itu wajib yang namanya side step elektrik. Contoh, kalau nggak ada ini nih, istri pasti ngomel. Anak juga ngomel pastinya. Nah, jadi ini tinggi. Dan nih teman-teman masih pada ngecekin ya. Oh ya, ngomong-ngomong ini karena dari posisi bodinya sendiri dari samping yang paling tinggi adalah lampu bagian depan, LED bar 50 inch nih bagian atas ini. Tadi aku udah ukur itu di angka 204 cm. Mepet banget sama basement 210 kan standar atau maksimal lah, ataupun ya kita lagi ke tol 210 itu mepet banget. Kalau misalkan jalanannya bergelombang, nah itu aku nggak tahu deh. Kayaknya mepet banget sih soalnya. 210 ke 204 kan beda 6 cm doang. Tipis banget. Dan oke nih guys. Next, Omnya bakalan ganti pakai ban ukuran 42. Ban 40 aja hampir sepinggang aku. Gimana 42? Pasti nambah sedikit lagi 5 cm kan. Tinggi banget. Dan aku juga tadi mau sebutin lagi nih. Dia juga udah dapat selang rem. Jadi untuk selang remnya sendiri, dia tuh udah braided stainless yang dimana udah tahan panas, oli bakalan turun maksimal, nggak ada kendala sama sekali. Dan tadi kita isi pakai brake fluid dari Brembo untuk itunya dot 4 untuk apa yang jenisnya. Terus untuk selang remnya sendiri ini udah di adjust karena kan dia pakai 4,5, udah bawaan sendiri paketannya dari Evo. Atau kalian lebih gampang lagi nih, aku kasih lihat nih di sini. Ada gambar Evo-nya, jadi untuk paketan lift kit-nya dapat apa aja, jadi kalian bisa lihat. Dan tadi kita udah juga kocok buat si selang remnya, jadi ini harusnya udah ready. Paling nanti tinggal tes jalan aja sih, miring apa enggaknya, tinggal di adjust buat drakling sama ya long tie rod-nya gitu kan. Oke guys, arm juga udah dapet. Dan apa lagi nih, mungkin next Om-nya nih. Oh ya, aku juga mau cerita ini nih, satu nih, sorry ketinggalan. Jadi si owner-nya ini, dia tuh bapak off-road,
aku bisa bilangnya bapak offroad, kenapa nih? Karena satu, dia tuh pernah punya mobil Jeep JK, dia ngabisin katanya 3 mobil Jeep JK buat main offroad aja. Jadi kayaknya, saya udah kenyang banget ya bro buat main offroad gitu. Oke guys, jadi itu aja. Untuk fender, ini pilihan yang cocok banget buat si omnya. Kenapa? Karena bannya gede. Dia juga pakai spacer tadi 5 inch, aku udah lihat ada spacer 5 inch. Ini fendernya pas, karena di modelnya yang flat gini, dari DV8, Amerika juga. Karena kalau misalkan dia pakai fender yang agak keluar, gitu, itu bakalan nabrak-nabrak takutnya sama si bannya. Karena bannya udah gede, terus ya space travelnya tuh makin sedikit pasti. Aku yakin segini deh. Karena, tapi kalau udah flat fender kayak gini, itu tuh lebih aman guys. Gitu. Kalau di depan ada giggle pin juga, aku udah nggak ada obat nih kayak mobil gladiator. Mau jadi apa? Mungkin next nambahin lampu dari Baha Design, terus ada upgradean lagi. Kita nggak tahu. Kita tanya omnya. Dan yaudah, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Aku akan tampilin cuplikan dari hasil jadi mobilnya ini nih guys. Semoga besok si omnya datang lagi. Jadi kita bisa kasih cuplikan lebih banyak lagi nih. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Tontonin terus nih, karena banyak banget mobil-mobil yang sekarang lagi dimodif di Pioneer Jeep. Itu lagi hype-hypenya guys. Lagi full Amerika semua. Di dalam ada project 500 juta. Di belakang aku nih ada Rebel Offroad juga. Keren, Jeep JL, Jeep JT. Oke, dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.